kita pergi ke Nawoi lah, salah satu apa nih pusat rekreasi yang ada di Kyulu. Ini kawasan parking, kereta yang bukan four wheel tidak digalakkan turun ke bawah lah, sebab dikhawatiri licin kalau hujan. Oh, kalau saya bawa sepinya four wheel, saya masuk sudah. Nyari bawa kereta kecil saja. Nanti hujan susah mau naik ini jalan. Ya pandai kabut sih. Aku rekat nama teh. Eh, bawa ih. Asa. Ndak ndak kami kena edit dulu teh. Kau ngai edit. Gulu nga. Kalau ala lain neba. Eh, tahun ini kapan ni mahete? Kam turun nanti alam tu 5 tahun ini nak talib diri. Oh, ngalad. Oh, ndak. Aku pira-pira isang saya kau ni mahitit ya, pira rombongan tak kayu. Kena apa di gulung ah? Alah dua, dua keluarga. Hah? Biji kata. Atan. Jadi. Nitan. Atoknya. Bukan. Ini orang punya, macam atok punya. Mama ya. Ya. Dapat satu anak. Atani hati ya. Apa dan ini? Kasih tunjuk apa itu? Tunjuk ata. Biji kata. Iya, di ata. Ada laluan off-road. Ini siapa yang suka camping sering-sering sungai itu. Ini pun cantik ini. Ada boleh masuk four wheel juga ini. Yang ini sebenarnya laluan kereta untuk menyeberang di sebelah. Orang bilang
Kalau yang minat four wheel itu ada wading-wading lah, boleh limpas-limpas sungai. Mana tahu gak jajal itu kakek kan mau juga menyeberang. Itu peminat-peminat four wheel memang gitu tuh punya perangai itu. Cantik ini tempat. Ini yang dikatakan dia punya lubuk ikan pelian. Cantik banget tempat dia. Nah, tengok tuh. Ini kalau yang suka ambil gambar-gambar serangga rama-rama semua, saya rasa sini pun ada potensi tinggi nih. Macam tuh, ada tiger beetle sana. Lepas puas ambil gambar, boleh mandi-mandi terus. Baru juga saya guna dia punya tandas. Tandas dia memang bersih. Yang ini nih, boleh untuk activity camping. Dia berdekatan dengan tandas. Berdekatan juga dengan dia punya pondok utama. Kemudian betul-betul berhampiran dengan kawasan yang kita boleh mandi-manda lah. Sebahagian daripada kawasan inilah. Ini sebenarnya ruangan yang macam boleh dikatakan sebagai padang kecil lah. Ini lubuk yang paling terasa paling dalam di sinilah. Dua.